Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. pemirsa sahabat tani yang berbahagia. pada sore hari ini saya Pak Arianto dari channel Jovanatani ya ingin mereporting tentang ini ya. Indahnya warna dan eh manisnya si cantik jambu lilin merah pemirsa ini pemirsa seperti kita lihat bersama warna dari jambu lilin merah ini sungguh mempesona pemirsa warnanya nan merah apa ini namanya merah maron ya mengkilat ya cantik sekali pemirsa menunjukkan bahwa jambu ini adalah jambu yang manis. Dan memang benar pemirsa, jambu ini manis sekali dan enak ya teksturnya empuk. Bentuknya sekilas itu persis dengan jambu citra pemirsa. Hanya saja mungkin keberadaannya lebih besar jambu citra daripada jambu lilin pemirsa. Namun ini seperti ini pemirsa. Oh. Ini sudah saatnya pemanen pemirsa. Sudah saatnya panen dibuktikan ini sudah sebagian sudah apa istilahnya itu merkah ya. Karena sudah tua saatnya panen pemirsa. Jambu ini jambu kesukaan saya pemirsa. Di mana selain buahnya manis biasanya juga e, berdompol-dompol pemirsa. Seperti ini pemirsa. Ini lihat ini buahnya banyak banget sampai bawah pemirsa. Yuh, semangat pemirsa seperti ini pemirsa. Ini panjenengan melihat warna seperti ini kok tidak manis itu ya. Ya tidak mungkin. Ya nah. karena jambu warnanya seperti ini bisa dipastikan manis pemirsa walaupun panjenengan be belum merasakannya ya. Ini pemirsa. Ih, semangat pemirsa jambu lilin merah pemirsa. Ini memang eh, termasuk jambu kesukaan saya pemirsa jambu lilin merah ini pemirsa. Ini pemirsa ini eh, uh, pohonnya juga tidak seberapa pemirsa tapi ya buahnya cukup lumayan banyak pemirsa dan ini ya uh, sampai di bawah sana berbuah pemirsa ada yang sebagian yang belum apa istilahnya belum masih pentil lah belum tua ya saya biarkan di bongsong plastik pemirsa ini diikuti dengan ada yang sudah berbunga lagi pemirsa jadi nanti ini eh, uh, insya Allah nanti uh, buahnya berkelanjutan pemirsa habis kita panen ada yang pentil ada yang juga nanti berbunga ini jambu lilin merah pemirsa tenang pemirsa coba lihat ini pemirsa ya dari uh, apa namanya itu postur postur apa namanya itu ya dari anu juga tidak kecil-kecil amat pemirsa. ya sedang lah ya tapi memang kalau dibandingkan jambu citra ya lebih besar jambu citra pemirsa. Tapi rasanya enak ini pemirsa. Nah, ini rasanya empuk manis pemirsa. Teksturnya terusnya empuk pemirsa. Saya menyukainya pemirsa. Uh, ini pemirsa. Warnanya itulah ngejreng. jambu apa ya namanya jambu lilin merah pemirsa kesayangan saya udah lama saya, saya punya jambu ini pemirsa dan biasanya buahnya tak makan dewi tapi juga teman-teman saya kasih dan buahnya banyak pemirsa keluarga aku juga tak kasih pemirsa ini pemirsa aduh coba sampan ke sini ya pemirsa tentu tak suruh incipi buahnya kayak apa ini jambu apa lilin merah ya jambu lilin merah apa pemirsa tak ulangi jambu kesukaan saya <laughs> karena apa eh, buahnya manis war, bentuknya itu warnanya itu menarik sekali merah maron dan juga eh, teksturnya eh, lembut eh, serta manis namanya jambu lilin merah pemirsa nah pemirsa yang berbahagia itu saja sedikit yang saya sampaikan tentang jambu lilin merah pemirsa beberapa video saya yang lalu juga banyak yang apa namanya itu me review tentang eh, jambu lilin merah pemirsa tapi ini untuk kesekian kalinya saya mereviewnya pemirsa karena saya memang menyukainya dan saya harap juga eh, para pemirsa kalau punya ya menyukainya ya karena memang rasanya enak pemirsa tidak kaleng-kaleng dan biasanya ini anu pemirsa tanpa biji pemirsa walaupun uh, buahnya tidak terlalu besar karena ini tidak ada bijinya jadi uh, kalau dimakan ya cukup uh, bisa puas lah pemirsa ya karena buntet bahasa jawanya buntet apa itu ya uh, tidak berlubang pemirsa uh, kalau ada lubangnya kecil jarang yang ada bijinya pemirsa kebanyakan tidak ada bijinya ini ini jambu telen pemirsa telen merah pemirsa yang berbahagia demikian yang dapat saya sampaikan tentang telen merah semoga bermanfaat bagi kita semua terutama bagi pemula yang belum mengenal tentang ragam-ragam jambu semoga menambah wawasan tentang jenis-jenis jambu di Indonesia diantaranya yaitu jambu lilin merah kesukaan saya semoga bermanfaat jangan lupa pemirsa komen ya yang belum komen kamu silakan persilakan komen ya kemudian tekan like dan bunyikan lonceng agar panjenengan bisa mengikuti video-video eh, selanjutnya dan memberikan semangat bagi panjenengan atau kita semua untuk eh, memelihara dan bertanam jambu pemirsa jangan lupa pemirsa komen-komen ya Komennya insya Allah tentu akan saya balas, Pemirsa. Eh, karena komen-komen saudara itu akan menambah semangat bagi saya untuk eh, menampilkan video-video eh, yang terbagus dari Juana Tani, Pemirsa. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.